Belia harus rebut peluang miliki rumah sendiri di bawah skim perumahan Rumah Bina Negara. Baik itu antara tumpuan lintas langsung berita dari RTM Melaka bersama Nur Amalina Abdul Halim. Silakan, Amalina. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Generasi kedua Risda disaran merebut ruang dan peluang yang disediakan oleh kerajaan bagi memiliki rumah sendiri di bawah skim ansuran bayaran bulanan pinjaman perumahan Rumah Bina Negara BN yang dibangunkan untuk belia luar bandar. Esko Pertanian dan Pembangunan Usahawan Negeri Melaka, Dato' Hassan Rahman berkata, keutamaan untuk memiliki rumah BN itu diberikan kepada anak pekebun kecil yang berdaftar dengan Risda. Penduri pekebun kecil ini boleh mula mohon rumah BN, rumah bina negara ini, kerana Risda mensubsidikan RM20,000 dan RM40,000 secara bayaran ansuran. Ini peluang baik untuk anak-anak pekebun kecil kita yang tidak boleh kita perolehi di mana-mana, hanya di negara kita saja. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan Konvensyen Amalan Pertanian Baik Peringkat Negeri 2016 di Dewan Mini RTC Sungai Rambai. Sebanyak 2,000 unit rumah BN dibina di seluruh negara. Bagi generasi pertama Risda, usaha yang dilakukan oleh pihak kerajaan ini disambut baik. Baguslah, alhamdulillah. Surkem yang bagus untuk masa depan anak-anak. Bagus untuk anak-anak yang mendapat rumah. Kalau kata sekarang, kalau dia dapat duduk kat rumah kita pun susah juga. Kalau dia buat rumah sendiri, senang. Itu tujuan saya lah. Kalau dapat, saya memang bersyukur kepada Allah SWT supaya budak-budak masih muda dapat rumah sendiri. Sekarang ni harga-harga rumah memang telah meningkat. Jadi dengan adanya subsidi ini, ini dapat membantu anak-anak, terutamanya pekebun kecil, supaya dapat memiliki rumah. Rumah dan dapat hidup dengan lebih selesa lah. Sebab rumah yang dibuat. Acara perarakan Bot Berhias dan Melaka Parade bakal menceriakan Festival Antarabangsa Sungai Melaka 2016 bermula pada 1 hingga 18 September akan datang. Sungai Melaka bakal memaparkan keunikan budaya masyarakat pelbagai etnik di sepanjang sungai berkenaan. Timbalan Esko Pelancongan Pembangunan Sungai dan Pantai-Pantai Negeri Melaka, Dato' Ghazali Muhammad berkata, 40 bot berhias akan berarak di sepanjang Sungai Melaka sehari selepas Majlis Perasmian Festival iaitu pada 3 dan 4 September. Sementara itu, perarakan Melaka Parade yang bertemakan cahaya dan bunyi membabitkan perarakan 70 kumpulan dari dalam dan luar negara. Ia melibatkan 4,000 peserta dengan aneka pakaian beragam, kereta lembu berhias, kereta berhias, beca, basikal tua, persembahan badut dan maskot. Turut berlangsung 8 lagi acara bertaraf antarabangsa dan 30 acara domestik. Jadi kita mengharapkan dengan pengisian acara ini akan mampu mengambil sasaran kita 1 juta pengunjung sepanjang 18 hari festival ini kita langsungkan. Ini harapan kita lah. Kita ada banyak acara-acara yang kita buat dan juga di antaranya ada 10 acara yang ada nilai-nilai antarabangsa. Dato' Ghazali berkata demikian dalam sidang media sempena festival berkenaan di Bandaraya Melaka. Tahun lalu, lebih 600,000 pengunjung hadir ke festival berkenaan dan jumlah itu dijangka meningkat tahun ini memandangkan penganjurannya pada musim cuti persekolahan dan sambutan Hari Raya Aidiladha. Lebih 8,000 pengunjung dijangka menghadiri sambutan Ambang Merdeka Peringkat Negeri Melaka 2016. Program yang bertempat di Jalan Hang Tuah itu akan diadakan pada malam 30 Ogos ini bermula pukul 8.30 malam. Pengerusi jawatankuasa program itu, Dato' Ismail Othman berkata, segala persiapan telah disusun bagi memastikan kelancaran program berkenaan termasuk menutup beberapa jalan yang menghubungkan Jalan Hang Tuah mengikut jadual yang ditetapkan. Menggunakan jalan ini, Jalan Tuah pada 30 hari bulan daripada pukul 6 petang akan ditutup. Manakala Jalan Tuan Mahmat ini, kenderaan tidak boleh digunakan pada 27 hari bulan daripada pagi sampai dalam pukul 1. Dan lepas tu kenderaan boleh lalu
melainkan bas dan juga lori tidak dibenarkan sebab kita dah pasang maksuten tu, tak ada headroom, tak lepas. Beliau yang juga Esko Perumahan, Kerajaan Tempatan dan Alam Sekitar Negeri memberitahu hebahan penutupan jalan-jalan berkaitan turut dimuat naik pada paparan LED beserta jalan alternatif yang dibenarkan. Selain persembahan artis jemputan, beberapa acara menarik turut disusun pihak Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah MBMB selaku penganjur, termasuk acara pemotongan kek sehati sejiwa, penyerahan 59 unit basikal daripada Lions Club Tanjung Bidara kepada anak Melaka serta acara kemuncak pertunjukan bunga api. Majlis perasmian akan disempurnakan Ketua Menteri Datuk Seri Idris Harun. Sekian paparan berita dari RTM Melaka. Laporan seterusnya bersama rakan penyampai di Angkasa Puri.